sedulurku semuanya, kalau panjenengan bermimpi makan daging, baik itu daging kerbau, daging sapi, daging kambing maupun daging ayam, dalam tafsir mimpi, dalam buku Betal Jamur ada makna. Ada maknanya. Maknanya apa? Inilah tafsir mimpinya untuk sedulurku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sedulurku semuanya? Tentunya saya senantiasa berdoa, semoga dulur semuanya senantiasa sehat selalu, dijauhkan dari balak bilahi dan dilimpahkan dengan rezeki, dijauhkan dari berbagai macam gangguan penyakit dan gangguan dedemit, dan tentunya dilimpahkan dengan duit. Bertemu lagi dengan saya Ki Jogo YouTube. Pada saat ini kembali akan saya sampaikan, saya uraikan tentang tafsir mimpi berdasarkan Primbon Jawa yang disusun oleh Kanjeng Pangeran Haryo Cokrodiningrat dari Keraton Yogyakarta. Bagi sedulur semuanya yang bermimpi makan dengan lauk daging, baik itu daging kambing, daging sapi, daging ayam maupun daging yang lain. Makan daging di sini memiliki beberapa versi. Apabila panjenengan bermimpinya adalah makan daging secara mentah, jadi ini memiliki makna tersendiri. Yaitu maknanya apa? Bahwa ketika kita bermimpi makan daging yang dimakan secara mentah, ini menandakan bahwa sedulur semuanya akan kelimpahan rezeki yang banyak. Berarti ini adalah suatu pertanda baik bahwa sedulur semuanya akan kebanjiran rezeki. Tentunya rezeki itu adalah dari hasil usaha sedulur semuanya. Tentunya usaha dan doa. Semoga menjadi kenyataan. Ini memiliki makna atau pertanda bahwa sedulur semuanya akan mendapatkan kebaikan. Jadi sedulur semuanya akan memperoleh kebajikan. Kebenaran dari apa? Kebaikan dari apa? Tentunya adalah kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan aktivitas yang sedulur semuanya sedang lakukan. Baik itu aktivitas pekerjaan, aktivitas di rumah, dan aktivitas yang lain. Semoga hal ini menjadi pertanda baik bagi sedulur semuanya. Dan tentunya tafsir ini hanya sebagai pengeling-eling, pengimut-imut, agar kita semuanya senantiasa dapat bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Gusti Ilahi, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga tafsir mimpi ini bermakna dan berguna bagi sedulur semuanya. Tentunya segala kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa bagi sedulur semua yang baru saja menemukan channel ini, tentunya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan juga ditekan tombol loncengnya. Dan apabila ada pertanyaan, ada kritik dan saran terkait dengan perkembangan channel ini, monggo terus semuanya bisa disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like-nya dan boleh video ini dibagikan kepada sanak saudara handai tolan dimanapun berada. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.